Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan Piala Skotlandia di semifinal di kesempatan malam hari ini ada Rangers melawan Hearts. Ya, Rangers unggul terlebih dahulu pada menit kelima melalui Desers. Desers berhasil melesakkan gol ke gawang Hearts dan berhasil membawa Rangers unggul 1-0. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Rangers tak mengendurkan selangan dan alhasil Rangers berhasil melesakkan gol kedua pada menit ke-78. Kali ini adalah Desers lagi dan berhasil mencetak brace dalam pertandingan ini. Desers berhasil melesakkan gol ke gawang Hearts dan membawa Rangers unggul 2-0. Dari statistik pertandingan, Rangers mendominasi jalannya pertandingan dengan perolehan penguasaan bola sebesar 62%, sedangkan Hearts hanya 38%. Untuk shoot on goal, Rangers melesakkan 5 shoot on goal, sedangkan Hearts hanya 2 shoot on goal. Ya, dan kemenangan ini, maka Rangers berhasil lolos ke babak final Piala Skotlandia. Yeah.